Mama bobo luan. Jangan ya. Jangan lupa bangunin sahur. Ya, ya. Saatnya kita istirahat. Matikan lampu. Kita matikan lampu dulu kawan ya. Siapa besok? Sahur ya. Lampu dulu. Wah. Sahur. Ya, masak dulu ya. Nah, masak dulu. Sahur. Rasak kali tidurnya. Ya enggak hilang aja nih spraynya. Sarungnya dari bantal gulingnya. Para EPS ini. Segera masak ya. Siap bos. Masak apa kita nih? Ayam goreng yang tadi sama indomie. Oh. Wih, banyak masakan ini. Mah. Enggak. Hah? Tinggal direbus doang. Rebus aja ya. Heeh. Mantap. Lalap ini lalap supaya EPS enggak darah tinggi. Ya. Mama udah monitor belum? Itu yang ada yang mudik, terus dia mau ke Tasik, tapi dia bilang ke Lampung dulu, dia bilang. Pasti lucu, tapi belum tahu. Nah, dari Lampung, ya kan? Dia bilang, ditahan sama polisi lah. Ditahan sama polisi, disuruh balik. Ya Allah. Nah, pas disuruh balik dia bilang gini, kalau saya mau balik tolong dibuatkan surat jalan, ya kan? Padahal dari Jakarta nih, yeah. Dia pulang ke Tasik tapi dia ke Lampung dulu katanya. Oh gitu. Ya jadi dia bilang ke Lampung dulu kan, di Lampung nggak boleh, dicegat juga dia. Terus disuruh balik, balik nggak boleh ke Lampung, kamu dari mana? Dari Tasik kata polisi nanya, kau dari mana? Dari Lampung, apa dari Tasik mau ke Lampung. Oh, nggak boleh di sini, harus balik. Kalau saya balik pak, tolong buatkan surat jalan bahwa di sini dicegah karena di Cikarang itu katanya disuruh balik lagi, nanti bolak-balik. Ya udah. Sampai aja di Tasik. Dia dibuat mungkin ya kan, setelah sampai ke dari Lampung dia mau ke Tasik kan. Ada itu penahanan kalau nggak salah di Cikarang tuh ya. Iya kan ke Cikarang tuh kan ke Jawa dia. Tanya, kau balik ke sana? Nggak bisa, pak, kami sudah dilarang ke Lampung, ini suruh balik lagi ke Tasik, ini surat jalannya. Dia polisinya itu kan. Balik lagi dia, apa? Dibebaskan. Woi, pas lewat gas pul langsung ke Tasik dia. Bilang cerdas kau ya.
Siap-siap. Kita akan sahur. Beres-beres ini kuenya nih. Kita mau sahur dulu. Tapi yang mudik kan banyak itu, mah. Banyak lah. Wih, kumak, tadi itu beritanya itu. Itu yang ketangkep, Pak Bes. Itu yang ketangkep. Enggak, tadi berita itu di berita tak lihat. Karena ada sekitar 8 kilo macetnya itu di arah Cikarang itu. Nah, akhirnya polisi katanya loskan itu. Tapi cara polisi bisa tahu itu bagaimana ya? Ya kan pasti konek lah, saling berbagi informasi. Di berbagai daerah udah dibuat. Oh. Kita doakan aja lah yang mudik ini semua selamat ya. Iya, kasihan orang-orang di kampung. Udah gak ada COVID kasihan lagi nih. Masih ada nih sisanya yang tadi malam. Mereka jadi kena COVID. Kasihan. Udah matang ya? Bunda dulu masak ya. Wih, mantap masaknya nih. Masak apa itu, Ma? Tapi itu udah Mama udah di blender tuh, cabai rawit merah. Oh. Cabai rawit dahsyat nih. Wih, mantap. Pokoknya masak yang banyak itu, Mayang. Perbanyak makanannya nih. Ih, lapar ini pambes. Nggak apalagi mau live lagi ini. Iya, Papa. Pokoknya masakan paling enak ayam. Ayam goreng serundeng. Sama Indomie pedes. Jangan lupa Indominya. Siap, MPS, siap. Ih, subhanallah. Jangan lupa kopinya juga, Maya, satu cerek lah kopinya itu. Di Lampung atau kopi hitam kapal api biasa, MPS? Kopi biasa. Oh, siap. Kopi biasa aja ya. Papa Indominya udah siap, tapi punya Papa dibikinin. Wow. Alhamdulillah. Wih, udah mantap mienya. Iya kan, si kawan. Mienya ini. Ya kan, sip. Kita makan mie dulu, kawan ya. Selamat sahur, kawan. Masakannya Bunda mantap nih. Habis mie Papa masakan. Oh, jadi habis makan mie ini pemanasan ini, pemanasan. Baru kita hantam nasi ayam. Putih sama ayam. Selamat sahur kawanku semuanya dimanapun saudara berada. Yang mau puasa jangan lupa sahur. Karena sahur itu mantap kawan. Biar badan tetap segar. Ya, sampai buka puasa nanti. Selamat sahur kawan. Panas ya. Kipas angin mah. Pasang kipas angin dulu kawan, panas. Sana. Cek kelihatannya di sana.
Alhamdulillah lah sehat alhamdulillah. Kawan. Mantap. Oke. Okay.